Setelah proses kiamat itu, kemudian Allah menghidupkan semua makhluk yang mati, semua roh itu dikembalikan pada badannya masing-masing. Kita jadi soalil malaikat ini krama arai kita koni malaikat nuru, krama arai kita koni malaikat nuru, mongkarin nyatani malaikat mongkar warna kiri. Soalan yang dalam sahuse kita koni malakain yang kerucu metu minggu saking mayat apa aruku ruh Koyang anti bulan yang sosok Allah. Nanti buang arah dan dengar satu sosok Allah. Tali baru ini sosok iman. Tali baru ini sosok iman. Di ayat kruto. Gambar iklan yang to. Dari akhir. Ini di dalam uang kanati. Bilma yibinggal mongkar mati nama hayat yang warnani urib nama hayat yang warnani urib bisa tadi bisa lirumi bisa lalu bisa lirumi lawan sebab ketemu nerum bisa jadi bijit dan bisa li Syiar Islam
Koyo tumekani soroti semini bil arti kelawan bumi, bil arti kelawan bumi dibatuhi naklah kira-kira negara yudhribu kakamu sopomayir al-alama inti loro kaya ta'alam mongko mongko anu buruh ma'al jasad disertani sertani jasad ma'al jasad disertani jasad wa'inkana senasan ono oboru ibu khorijan kan metu oboru ibu saking jasad yang berantasnya ini menjelaskan tentang proses kematian secara umum, bukan tugas kelatihan. Proses kematian secara umum itu adalah kemarin dijelaskan bahwa belum hasil dari Pakil Maul semua masih akan merasakan nanti pada saat yang sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diurut. Jadi kalau sudah waktunya, maka Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut roh dari setelah mati ya. Setelah proses kematian itu, yang namanya orang mati itu kan keadaannya macam-macam. Dalam keadaan normal, orang itu kemudian dikasihis, diurus. Itu kalau muslim. Kalau kafir, boleh dikuburkan, boleh tidak. Atau kadang matinya tenggelam dan tidak ditemukan jasadnya. Atau matinya hancur sampai sisanya. Jadi setelah mengalami proses kematian, entah dia dikubur atau kemudian tenggelam dan hilang, atau dimakan singa misalnya, itu kemudian Allah mengembalikan roh kepada jasadnya. Dia hidup kembali terus berada di dunia, tidak, alamnya sudah baik. Yang jelas dikembalikan kepada badannya dalam bentuk yang seperti kita masih hidup seperti ini. Jadi walaupun kita dimakan singa misalnya sudah hancur, maka seakan-akan badan kita itu menyatu kembali. Untuk apa kembali di alam, bukan alam dunia ya, alamnya sudah alam barzakh. Dikembalikan dalam rangka apa? Lita jadi soal yang malaikat ini dalam rangka ditanyai oleh dua malaikat. Ditanyai tentang apa? Ditanyai tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Karena yang oleh dua malaikat yaitu makan akhir.
Dan setelah proses pertanyaan ini pertanyaannya kan tidak banyak. Tidak seperti ketika kita di akhir nanti ditanyai amalnya satu persatu, tidak terlalu banyak. Hanya menanyakan tentang iman kita, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, dan seterusnya. Jadi prosesnya tidak terlalu lama. Nah, setelah ditanya, misalnya kita sudah dapat nilai, ketika ditanya Tuhan, nanti jawabannya apa. Setelah pertanyaannya selesai, kemudian roh itu dicabut kembali dari badan. Kemudian Allah menghadap badan tersebut tanpa roh, ya, badannya saja yang dihadap oleh Allah. Nah, terus kemudian badan saja tanpa roh itu kan kayak gak terasa, ya enggak juga, karena di ayah lukallahu bilmayitin al-ahyati, di jalan badan itu diciptakan semacam seperti kehidupan. Yang disebut bertemunya roh kepada jasad seperti sinar matahari yang mengenai bumi. Jadi ruhnya itu tidak ada di situ, tapi kalau jalannya nyamber kepada jasad itu, sehingga jasad itu bisa merasakan sakit. Kalau memang pertanyaannya tadi dijawab dengan benar, ya berarti bisa merasakan ya. Tapi ruhnya tidak menyatu dengan jasad, ruhnya itu terpisah. Untuk para wali misalnya, ya jasadnya yang di situ, ruhnya di situ, tapi ya tidak menyatu. Ruhnya itu bisa kemana-mana setiap saat. Misalnya saat ini mau kemana, ini bisa. Amalnya bagus. Jangan untuk orang yang amalnya kurang baik, ya seperti berpenjara di situ, enggak ada yang istimewa seperti para aulia itu, enggak ada. Seperti di dunia kan juga begitu. Menginap di hotel misalnya, semakin mahal harga yang kita bayar, maka semakin banyak pula hak-hak yang kita dapatkan. Misalnya kalau masuk kamar yang paling murah, ya hanya biasanya hanya dapat kamar itu saja. Tapi kalau dan pemandangannya biasanya ya terbatas, karena biasanya yang murah itu di lantai bawah, di lantai 1, 2, 3. Semakin mahal harga yang kita bayar, maka semakin tinggi lantai yang kita tempati, semakin bagus pemandangan. Gratis laundry, gratis memakai fasilitas kolam renang misalnya gitu. Nanti di alam barzah juga seperti itu. Semakin banyak, semakin bagus amal kita, kita akan semakin mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan nanti kita akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang berarti contohnya yang berarti misalnya berkat apa, pulang ke rumahnya, atau berkat kemana pun yang dia inginkan, mau berkunjung ke Makkah juga bisa,
kita inginkan. Jadi roh dan jasad itu terpisah, tidak menyatu. Walaupun berada di tempat yang sama ya, di kuburan situ. Dan yang disiksa itu hanya jasadnya saja. Tetapi yang merasakan enak, seandainya amalnya baik, itu jasadnya yang merasakan, ruhnya juga merasakan. Atau ketika merasakan sakitnya disiksa, jasadnya ya merasakan, ruhnya juga merasakan. Wa in kana senajan ono, apa ruh? Iku kharijan, iku kharijan, kan? Wal kafir lan tawang kang kafir, wal kafir lan tawang kang kafir itu ayat guru utawi siksone kafir iku dia imun kang langgeng apa ayat ila yaumil kiamat itu mau kemarin dino kiamat, itu mau kemarin dino kiamat ayat kubur itu berlangsung mulai saat dikubur sampai hari kiamat nanti itu terus menerus tanpa berhenti. Wahyur faulan jen ilami apa ada kefailan. Wahyur faulan jen ilami. Wahyur faulan jen ilami alil mukmini saking muka iman apa al ada bu seso via mati dalam sidang Jumat khusus untuk orang-orang mukmin bagaimanapun amalnya apakah dia itu banyak beramal baik atau tidak, khusus untuk orang mukmin pada hari Jumat itu siksaannya dihentikan sementara, dihentikan sementara. Kalau sudah masuk hari Sabtu dilanjutkan lagi. Lagi dalam bulan Ramadan dan juga pada bulan Ramadan mulai tanggal 1 sampai akhir bulan Ramadan itu siksaannya dihentikan sementara. Alasannya apa? Dihormatin Nabi krono mulia akikan Nabi. Dihormatin Nabi krono mulia akikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu adalah bulannya Nabi. Ramadhan itu adalah bulannya Nabi sehingga saat itu dihentikan sementara. Wa in mata lamun mati sopo mayit. Wa in mata lamun mati sopo mayit. Yaumal Jum'ah di dalam sinar Jum'ah. Ya Allah Jum'ah di dalam dina Jum'ah Allah ila tahu utawa di dalam mengini Jum'ah Allah ila tahu utawa di dalam mengini Jum'ah utawa malam Jum'ah Allah ila tahu opo al-adatu adat iku sa'atan iku sa'atan tetap yang dalam mongso wahidatan dan siji wah mendapatkan siji wah dohul kubri wah dohul kubri utawi olehnya kubri utawi olehnya kubur iku kadalika kaya mukun-mukun saat dan wahida kaya mukun-mukun saat dan wahida cuma yang kubri mulai dari kapokot opor
adab wadaudatul qabri lalu jadi kabar apa belum adara kabar kurat bali apa belum minal adab wadaudatul qabri ila yaumil kiamat itu mokong maring sinyum kiamat ila yaumil kiamat itu mokong maring sinyum kiamat khusus untuk orang Islam yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat. Maka ini ada keistimewaan yaitu kalau itu disiksa, misalnya ditanyai jawabannya kurang lancar, misalnya jatahnya kan disiksa. Tapi berhubung meninggalnya itu pada hari Jumat atau malam Jumat, maka siksaannya itu hanya berlangsung satu kali, hanya berlangsung sesaat saja. Itu berhenti sementara sampai hari kiamat. Adapun nanti setelah hari kiamat baru diperhitungkan lagi amalnya bagaimana. Kalau amalnya kurang ya berarti disiksa dulu. Tapi untuk alam barzakh ini siksaannya hanya sesaat saja, setelah itu berhenti. Begitu juga ketika misal dia cek dikuburnya itu, orang yang dikuburkan tergantung amalnya. Kalau amalnya itu baik maka kuburan itu terasa luas. Tapi kalau amalnya buruk, walaupun pasti dikubur itu muat, tapi seakan-akan tidak muat, seperti dijepit tanah di sekitarnya itu seperti menjepit dia. Ya. Tapi kalau tetap dijepit, tapi hanya sesaat saja, sesaat saja. Setelah itu dilonggarkan lagi dan dia bisa istirahat sampai hari kiamat. Tapi karena hari Jumat itu adalah hari yang istimewa, Sayyidul Ayyam, hari yang paling istimewa di antara 7 hari itu. Wayung yilin lan muripaki ing wayukihim lan muripati ikhola'i sopa Allah Ta'ala tursi Allah Ta'ala ba'adha fana'ihim ingalam sawusir rusak ikhola'i ba'adha fana'ihim ingalam sawusir rusak ikhola'i bi'i'adha di wa'i'in birahruhi ikhola'i ila ajisajihi marit birah-birah jasad ikhola'i arek kira berjasa di kholaik qala Allah qala ta'ala qala ta'ala terus apa Allah ta'ala. Jadi pada waktu nanti menghidupkan para makhluk, mengembalikan ruh kepada jasad mereka, baik manusia maupun hewan, itu nanti semuanya akan dihidupkan lagi. Semua hewan, kucing, ayam, dan lain-lain, ular, singa, sapi, semuanya akan dihidupkan lagi setelah hari kiamat nanti. Qala ta'ala dan Rasulullah ta'ala kadzalika ilafat kadalika ilahi ini kadalika kelawan kurang mengkono mengkono ihya yuhyi nguripake yuhyi nguripake sapa Allah Gusti Allah kadalika yuhyi lahu yuhyi nguripake kira kira wong kang mati kira kira wong kang mati wayaku mulang ono kira kira kira-kira kan nanti ya. Jadi Allah sudah mengatakan
Seperti itulah Allah menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Jadi yang dihidupkan nanti sekali lagi bukan hanya manusia saja. Dan kemudian mati itu akan dihidupkan kembali. Jadi banyak nanti yang akan hidup. Termasuk dinosaurus juga nanti hidup kembali. Tanpa terkecuali, mulai dari makhluk, semuanya akan hidup kembali, dan semuanya akan mempertanggungjawabkan amal yang masing-masing. Manusia yang mempertanggungjawabkan amal, hewan juga mempertanggungjawabkan amal. Cuma bedanya nanti, seperti apa yang dilakukannya di dunia. Misalnya seperti singa itu kan seringkali membunuh hewan lain. Nah itu nanti di akhirat singa tersebut akan dihidupkan kembali. Dia mana dia membunuh di dunia. Dia dulu ketika membunuh caranya gimana, maka dia akan mengalami persis seperti itu. Ular pun begitu. Ketika ular membunuh tikus dengan cara menusukkan bisa misalnya, kemudian dimakan, maka ular tersebut nanti akan mengalami persis seperti itu. Misalnya selama hidup dia makan 400 kali, maka ya dia akan mengalami itu 400 kali. Setelah itu akan sirna. Tapi kalau manusia kecuali untuk balasan dosa ya, bagi orang mukmin kadang-kadang ada yang mampir ke neraka tapi hanya beberapa ribu tahun. Setelah itu akan dibebaskan dan masuk surga selamanya, atau langsung dan kalau misalnya pilih hisab misalnya mendapatkan syafaat dan bisa masuk surga tanpa, maka itu juga berlaku untuk selamanya. Atau orang kafir berarti dari awal kiamat itu sampai akhir, hingga akhirnya selamanya akan berada di neraka. Jadi balasan untuk manusia itu berlaku untuk selamanya, sedangkan balasan untuk hewan itu hanya berlaku satu kali untuk setiap kesalahan. Wayakunlah ono opal ihya umure pagi, opal ihya umure pagi kolaik iku binah khotil pasi tetap lawan peniup krono nangi aki. Tetap lawan peniup krono nangi aki. Jadi Israfil meniup trompetnya itu, kemudian semua makan. Baca Bangga iman tabihim, Bangga iman tabihim dalam sawusnya mati akhir Falaid binah binah pati baiklah saja.
soeng. Berarti kitab saya kurang lama. Bina fati soeng itu krono yang dalam samusia. Bina fati soeng kelawan. Bina fati soeng kelawan peniup krono ngelenggerati. Bina fati soeng kelawan peniup krono ngelenggerati. Bapak ini yang ketika mematikan makhluk itu adalah lakotus so'ak pandil trompet yang dalam rangka melemaskan kita, dan ketika menghidupkan itu adalah dengan fadil kaksi dihubungkan dalam rangka membangkitkan kita. Wabainan nafkotai lati kuntur yang dalam antaranya mengkono-mengkono peniup doho utawi batang buluh apa nesa natan taunit apa nesa natan taunit. Nah, jarak waktu antara tiupan yang mematikan manusia proses kiamat itu sampai tiupan untuk membangkitkan kita itu jaraknya adalah 40 tahun. Apa ni sanatan tahu ni kala ta'ala dahulu sopa Allah ta'ala wanufi kafis suri ikhlafat wanufi kafis suri wanufi kolantin tiyuk wanufi kolantin tiyuk apa fisuri yang dalam semprok apa fisur sopa man wong fisana wadikan ketep yang dalam kira berlangit waman lang wong fil arti kagal dalam bumi ilaman angin wongsa dan ngerasa ake ingman sopa Allah kursi Allah sopa Allah kursi Allah. Jadi wanufi kawis suri dalam proses kiamat terompetnya di tiup, kemudian semua orang yang diinginkan mati oleh Allah itu akan mati, akan lemas, kecuali yang memang tidak dikehendaki untuk mati oleh Allah. Misalnya malaikat yang menyangga aras itu tidak mati, tetap bertugas menyangga aras. Jadi semuanya pas hari kiamat itu akan mati, kecuali memang makhluk-makhluk yang tidak dikehendaki mati oleh Allah. Tumanufito nuli jentiyuk tumanufito nuli jentiyuk apa fihi dalam sur ukhra lawan ambalan kangone ukhra lawan ambalan kangone faidahu mongko tumajaan utawi kholaid mongko tumajaan utawi kholaid iku kiamun yang turunan kali kodoh nanti sopok kholaid kali kodoh nanti sopok kholaid. Jadi setelah itu ditiup kembali surnya itu, dan seketika itu pula para makhluk bangkit dan menanti nasib selanjutnya itu seperti apa. Bapak ya,
Kuma bangga inya ingin nuli ing dalam satu si wabanda inya ingin lantai dalam wabanda inya ingin lantai dalam satu si murid pati ya suhu ngiring sapa Allah yang khala'ik ya suhu ngiring sapa Allah yang khala'ik kufatan kali kan pojok dilema kali kan pojok dilema tur kali kan pojok utuh tur kali kan pojok utuh Gurnan Turhali pojo Orasuna Turhali pojo Orasuna Ila artil mahsari Marim Bumi Panggonani Girit Ardil nyatani bumi berido akar putih jadi setelah dihidupkan kemudian semua manusia itu dikirim dalam keadaan apa belama tidak beralas kaki, tidak sandalan, tidak sepatunan, urutan dalam keadaan telanjang, gorlan dalam keadaan tidak disunat, yang pernah disunat kembali lagi kulitnya diarahkan kepada ardul mahsyar di tempat tempat kumpul yang berupa ardil baido. Lataro orang yang Laturo orang jentingali Laturo orang jentingali pihak yang dalam arti Baido Opo Apa itu namanya Laturo raden tingali opo fiha yang dalam arti baido aunjan hale lejo lejo itu seperti bukan-bukan tapi tanah yang agak menurun wala antan lago radennya lantara dengan petir rata rata tidak ada apa tidak ada gundukan dan tidak ada yang itu tidak ada lurus sama sekali wayang suruh umlan giring soko Allah in kholaik wayang suruh umlan giring soko Allah in kholaik
ayas ma'amu berkese ngumpulaki sopo Allah yang balaik lil ardi krono mento ake amal wal hisabilan nitipir soek amal wal hisabilan nitipir soek amal jadi dikumpulkan dalam rangka apa mento memperlihatkan amal kita selama di dunia itu amal kita seperti apa, kemudian diperiksa. Qala dahu sallallahu ta'ala yawma yajma'ukum liyawmil yaumayasma'ukum yang dalam dinani pola yang mempelaki Allah yang sirakabih liyaumil jam'i krono dinani kumpul liyaumil jam'i krono dinani kumpul dikumpulkan oleh Allah di situ, kemudian kita diperlihatkan amal-amal kita di dunia itu seperti apa. Apa-apa yang kita lakukan secara tersembunyi nanti di sana akan terlihat kembali. Mungkin kalau dalam gambaran kita yang masuk akal saat ini, mungkin di sana nanti ada semacam video yang bisa terlihat oleh semua orang di dunia. Misalnya sekarang giliran kita dihisap, maka di belakang kita ini ada bermiliar-miliar orang yang menyaksikan. Amal-amal kita akan diperlihatkan kembali dan kita akan dihakimi sesuai amal itu. Wa yuhasibuhum lamiti pirsa sapa Allah ing lamiti pirsa amal sapa Allah ing khalaik. Wa yuhasibuhum lamiti pirsa amal sapa Allah ing khalaik. Pirsa amal sapa Allah ing khalaik. Itu amal kita diperiksa. Qala Allah Ta'ala. Qala jauh Wakafalan mustukupi Sobo bina ensun apa nih khasibina zatkan nitikir so khasibina zatkan apa nih khasibina zatkan nitikir so amal Amin bu, mongko itu setengah sakit kolaik man kutai wong yuhasa bukan tentiti perso sokoman dan tentiti perso amali sokoman hisaban kelawan midi perso sakit dan banget ala ru'usil ashadi ingatasi ngarepe bira-bira saksi li rifadi hati ini krono meleng-meleng antara para makhluk itu proses hisabnya beda-beda. Ada yang prosesnya luwama disaksikan oleh banyak orang dalam rangka meleh-meleh hati. Meleh-meleh hati itu cara dalam budaya Jawa itu nyukurno, disyukurno. Kalau dalam bahasa Indonesia apa ya boleh dimaklumi. Yang jelas gambarannya, misalnya ada orang yang sudah
dibilangin jangan ke situ, di situ banyak pakunya, bilang gitu. Jangan ke situ, nanti kamu kena paku. Bukan bukan kasihan, tapi malah disyukuri, disyukurno. Nah, itu namanya faliha. Jadi ada di antara kita nanti yang hisabnya lama, benar-benar diteliti satu persatu, disaksikan oleh bermiliar-miliar orang dalam rangka di atas sudah dikasih tahu yang baik dan yang buruk, yang pantas dan yang tidak pantas, tapi kita tetap melanggar aturan-aturan Allah, maka nanti kita akan diweleh-welehno, disyukurno di sana. Salam dewi mesti kandani gak ngandel. Wahua lang utawi man ikuman wong, ikuman wong yukto kang bidari kalian yang dalam mengumpul dina dikumpul, bidari kalian yang dalam mengumpul dina dikumpul, kita beramalihi ing catatan amali man, kita beramalihi ing catatan amali man alladhi katabatu, alladhi nyatani kita katabatu kang nulis ing alladhi sapa al-malaikatu Al-Fatul Tukang Kode Merso Sebuah Malaikah Ayah Mahaya Tinggi yang dalam bira-bira jinani Uri Firman, yang dalam bira-bira jinani Uri Firman Min Waro Idul Hari Saking Ngurini Kekeriman, Saking Ngurini Kekeriman. Jadi cara kita menerima kitab kalau dalam kitab Jawahirul Kalamiyah di syarahnya yaitu Tobatul Murid itu disebutkan secara detail ketika hari kiamat nanti semua kitab itu akan diletakkan di bawah arsy, kemudian kita dipanggil satu persatu ke depan. Setiap ada orang yang datang itu, maka kitabnya yang asal buku catatan amalnya yang asalnya ditumpuk di bawah arsy itu melayang sendiri menuju kepada malaikat yang membaginya sesuai dengan namanya masing-masing. Jadi melayang satu-satu di dalam Tobatul Murid dijelaskan secara detail seperti itu. Kemudian setelah ditangkap dan manusianya, ini cara manusia ini menerima itu macam-macam. Semakin bagus amalnya, maka akan semakin bagus pula cara menerimanya. Semakin sopan cara menerimanya. Semakin buruk amalnya, maka akan semakin tidak sopan cara dia menerima amal. Contoh al kafiru, wong kang kafir, awil munafiku utawa wong kang munafik. Jadi seperti orang yang kafir dan orang yang munafik itu nanti akan menerima bukunya itu tidak dari arah depan tapi dari belakang. Sangat-sangat tidak sopan cara menerimanya. Dan dia tidak punya kontrol atas itu. Walaupun dia inginnya menerima mau nyampe ke malaikat itu, dia langsung otomatis membelakangi malaikat dan otomatis menerima dengan tangan kirinya, bukan tangan kanannya. Jadi semakin buruk amal kita akan semakin tidak sopan cara kita menerima catatan amal tersebut. Dan ini kita tidak punya pilihan. Otomatis kita akan melakukan sejak di dunia ini kita sudah punya rencana usuk pokoknya dirabi catatan amalku tak tompok ngarep ngambil tangan tetap gak bisa,
Kalau amal kita buruk, otomatis kita akan membelakangi malaikat yang menyerahkan jabatan amal tersebut. Ya, orang yang menerima min wara'i dhahrihi ini dengan hisaban syadidan tadi, setelah menerima jabatan amal kita itu, terus nanti dibuka-buka, terus amalnya akan kelihatan, dan nanti kita akan mengalami fadihah. Kalau memang seperti itu, orang tersebut akan mengalami fadihah, disyukurno. Fatu gol mengkodin belenggu, fatu gol mengkodin belenggu, apa yang minggu tangan tangan iman, ila unukiji marin bulu iman, ila mungkin marin bulu iman. Waktu seangkulan tidak diakui, apa yasaru, apa yusrohu, tangan kiwan iman. Waro anjori in dalam ini beriman, faya kudu mengkongalam sopoman biha lawan yusrohu kita abahu yang catatan amal iman, yang catatan amal iman. Jadi kita gak bisa menerima dengan kanan itu, gak bisa kalau memang amal kita buruk. Jadi tangan kanan itu nanti akan di tali dengan leher kita. Tangan kiri ini otomatis ditaruh di belakang ini. Mau kita tarik ke depan gak bisa. Jadi otomatis kita menerima tetap membelakangi malaikat. Wami dua melaniku sengah sakit kolahir man utawi wong, man utawi wong layuha sibuhu kang orang kangorani tiga soal amal iman lalu hasil dulu kangorani tiga soal amal iman sopa Allahu kursi Allah ala yati ahadin ingat kasih tangani wong suhiji minal malaikati kan sakin program malaikat wala wiri himlan ora liani malaikat satron krono nutupi ala dalikal muhasabi ing atas ing mengkono-mengkono kantin dititipkan soal amali wa inama yuhasibu lan ayam pesini dititipkan soal amal iman sopoh al maula gusti gusti Allah ini maksud bainahu ing dalam ngarsani wa bainahu lan ing dalam ngarepe man lan ing dalam ngarepe man wa yuradu lan ing bento ake apa amaluhu amal iman alaihi ing atasi man di ayah pula gambar kelan ing tong ucap sapa man dari se gambar kelan ing tong dawu sapa maula gambar kalau itu dawu sapa maula lahu mariman hari ini ing lafaz hari ini hari ini utawi iki iki amal iku af'aluka kira-kira penggawe sira alladhi fa'altaha alladhi alladhi nyatane amal alladhi nyatane af'al fa'altaha kan agawe sapa sira ing alladhi fi dari dunya ing dalam dunya fi dari. Jadi ada yang dihisap di hadapan umum, ada yang dihisap secara pribadi hanya antara dia dengan Allah saja untuk menutupi supaya dia tidak malu dengan orang lain. Karena semakin baik amal seseorang maka sedangkan orang yang tidak banyak amal baiknya, enggak sempat malu.
dia telanjang itu enggak malu, karena pikirannya sudah terlalu sibuk memikirkan nasib saya ini nanti bagaimana, sudah enggak malu lagi. Tapi kalau orang itu amal baiknya itu banyak, nanti dia akan punya rasa malu. Pusing memikirkan neraka, tidak terlalu khawatir memikirkan neraka, sehingga masih sempat memikirkan dirinya sendiri. Aku kok betul, itu ada rasa malu seperti itu. Sehingga orang-orang yang amalnya bagus itu malah dibutuhi oleh Allah. Pemeriksaan amalnya dilakukan secara pribadi antara dia dengan Allah saja. Terus kemudian nanti disodorkan oleh Allah. Ini loh, selama kamu masih di dunia. Wasatar tuhalan untuk isoban suning hari ini. Wasatar tuhalan untuk isoban suning hari alaika ing atasi siro. Alaika ing atasi siro. Dan ini tak tutup-tutupi Allah mengatakan. Wal yaumalan ing dalam ini dino. Firuha nyapura sopan ingsun ing afal utawa ing hari ini. Dan hari ini amal-amal burung ini amal-amal burung ini sudah saya maafkan, sudah saya lebih dosanya. Wahwa orang yang mengalami seperti ini, yang seperti ini siapa ya? Wahwa lalu talimkan ikuman wah ini sokongan tidak dikali yang meninggal bukan mengerti mana kumpul kita beramal ini ing catatan amal iman min amamihi saking arah ngarep iman min amamihi saking arah ngarep iman. Orang yang mengalami seperti ini adalah orang yang ketika menerima amalnya itu diterima dari arah depan, yaitu siapa? Bahwa al-mukminu kan iman al-mukminu kan to'at soko mukmin al-mukminu kan to'at soko mukmin to'at kan ngabekti soko mukmin. Jadi yang mengalami seperti ini adalah orang yang beriman dan taat kepada Allah, taat kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Waktu tubul amal yang utama berapa catatan amal waktu tubuh amal yang telah berapa catatan amal itu curi lahir dari akhir lompok kutub ganda mauti suahi liha yang dalam sahuse matine wongkan duweni yang kutub wongkan duweni yang kutub di konsa nanti yang dalam gedong tahta langsung akan tetap tinggal di sore aras. Tahta langsung akan tetap tinggal di sore aras. Jadi ketika seseorang itu mati, maka catatan amalnya itu nanti disimpan di gudang yang berada di bawahnya aras. Supaya apa? Supaya ketika peristiwa kiamat itu tidak hancur. Kalau hancur kan nanti Baiklah kamu memenangkan iman sopoh kolaib iku fil mawkif tetap di dalam mawkif. Mawkif itu tempat kita istirahat, tempat kita menunggu nasib kita. Ada sebagian yang firma oke oke, itu firma oke oke tetap di dalam mau dia ketawa yang dalam gun lerennya kiamat tetap yang dalam gun lerennya kiamat ma'asal muka mutus sapa Allah kusya Allah rihan in angin rihan in angin fatu tiruha, nah ini ada juga penjelasannya fatu tiruha mongkong apa rih in kutubul akmal
patuti ruhal muka maturati wongi berhati pokorin ikutukul akmal bakulu sohi fatin bakulu sohi fatin mongkau tawisan satun lembar ikutal tasiku tetemu bakulu sohi fat yang memuki sohi diri kelawan bulumi yang memuki sohi dia yang memuki sohi dia kelawan bulumi bongkang bulumi kutubul amal La tata jawa zuhu orang liwati apa kutubul amal yang sohi Suma takutuha nuli ngalap ing kutubul akmal soko al malaikat para malaikat minal akna bisa kira-kira dulu payu to nang ngamu padha payu payu tauna Payu tahunan, maka bodoh marinya ke sopo malaikat yang kutubul akmal bilaihim barik kholaik fi aidihim yang dalam bira-bira tangani kholaik payak kudunaha maka bodoh ngalap sopo kholaik yang maka bodoh ngalap sopo kholaik yang kutubul akmal. Nah, ini agak berbeda sedikit ya. Gambaran detailnya ini, ketika seseorang itu mati, maka catatan amalnya disimpan di gudang di bawah ares. Kemudian saat hari kiamat, saat kita sudah dikirim, ketika kita dibangunkan itu kan tempat kita masih di laut, ada yang mati di darat, ada yang mati di gunung. Itu walaupun saat itu tanahnya sudah halus, tapi kan masih bercair. Kemudian setelah dikirim, dijadikan satu tempat menunggu untuk pemeriksaan amal. Setelah kita berhenti di situ, Allah mengutus angin menerus masing-masing catatan amal itu pada pemiliknya masing-masing. Terus otomatis nyenda menggulungi. Tapi ini belum diterima ya. Langsung nyantol di leher masing-masing. Setelah itu baru proses diterimakan ke tangan masing-masing, dihampirin malaikat, terus kitab yang nyantol di leher tadi diambil terus diserahkan. Nah, orang cara apa itu tergantung amalnya. Ada yang menerima dari arah depan dengan tangan kanan, ada yang menerima dari samping, ada yang menerima dari belakang dengan tangan kiri pula, itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Wa awwalu man lam utawi kawitane wong ya kudu kang ngalap sapa man kita bahu ing catatan amale man yo Umar bin Khattab sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab jadi salah satu orang yang pertama kali menerima catatan amalnya dengan tangan kanan itu adalah sahabat Umar bin Khattab karena saking bagusnya amal beliau. Besarnya jasa beliau dalam menghidupkan dan menyebarkan agama Islam. Walahulani ku tetap ketui kita, walahulani ku tetap ketui kita pilih maksudnya catatan amali Umar tadi walahulani ku tetap ketui
kita pilih su'a'un utawi sorot. Su'a'un utawi sorot ka su'a'is samsi kang koyo sorotnya sendiri. Jadi catatan amalnya sahabat Umar bin Khattab itu bersinar-sinar seperti sinarnya pemimpini wong pitung puluh apane alfan ewi alalina tampot alalina nyatane wong akeh ya al jannata ing dalam swarga diwiwiti disabin kelawan tanpa hisab sedangkan Abu Bakar itu nanti ada menjadi pemimpin dari 70 ribu orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Jadi tanpa syafaat pun ini sudah bisa masuk surga. Karena saking bagusnya amalnya 70 ribu orang ini, jadi sebelum disyafaati oleh siapapun ini sudah bisa masuk surga tanpa diperiksa amalnya. Bahum mengkautawi alalina ikulam yakulu ora ngalam sopa alalina sopa ibrahim berlonggaran. Dan bahkan mereka ini tidak dikasih catatan amalnya, tidak perlu mengambil karena Allah sudah tahu bahwa 70 ribu orang ini amalnya secara nilai 100 sempurna. Jadi tidak usah diteliti, otomatis masuk surga. Para lanjut untuk dalam sahabat sahabat Umar Abu Salamata utawi Abu Salamah, Bapak Salamah Abdullah Ibnu Abdil Asadi Al-Mahzuni nyatanya Abdullah bin Abdil Asad Al-Mahzuni. Jadi tadi yang menerima tanda sahabat Umar, yang kedua adalah ternyata sahabat Abu Salamah yang nama aslinya adalah Abdullah bin Abdil Asad Al-Mahzuni. Wa awaluman, itu yang menerima dengan tangan kanan. Yang menerima dengan tangan kiri siapa? Wa awaluman lan utawi kawitane wong ya hulukan ngalap sopoman kita bahu ing catatan amaliman isi malihi ikuhu dulur lanangi Abu Salamah Al-Aswadu Ibnu Abdil Asadi nyatanya Al-Aswad bin Abdil Asad jadi ada dua bersaudara ini bin Abdil Asad itu menerima salah satu yang pertama kali menerima dengan tangan kanan, sedangkan yang menerima pertama kali dengan tangan kiri adalah saudaranya yaitu Al-Aswad bin Abdil Asad. Kuma ida akoda dolina ikanius ngalap sokol aku kaulo kita berhubungin catatan amali abad wajah dan mengkonemu sokol abad huruf aku ing kira-kira huruf kita nayirotan engkang padang au
mudlimatan utawa kang peteng, au mudlimatan utawa kang peteng ala hasabil amali ing atase milang-milang pira-pira amal al hasanati kang bagus awil kopi hati utawa kang ora. Jadi setelah diterima itu, misalnya kita mau tahu satu huruf-hurufnya itu, tulisannya itu nanti warnanya berbeda juga. Kalau amal kita itu baik, maka warna huruf-hurufnya itu terang. Sedangkan kalau amalnya buruk, maka warna huruf-hurufnya itu gelap. Wa awal khotib lalu tali kawitani tulisan. Wa awal khotib lalu tali kawitani yang di dalam sohifah, di dalam berapa lembaran iku ikhrok lahat ikhrok ikhrok moco sopa siro ikhrok moco sopa siro kita bagaikan catatan amal siro kafa yukupi kafa yukupi Allah binafsika awak siro Allah binafsika awak siro aliyah ma'idil mikikino alaika yang atas siro hasibah kang jadi diperso apakah hasibah kang jadi diperso ini seperti soal jalan usia itu kan ada perintahnya, kita diperintah ngapain di catatan amal kita itu juga bacalah catatan amalmu dan hari ini cukup dirimu sendiri yang bertanggung jawab atas semuanya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang lain atas kesalahan-kesalahan kita sendiri, ya kita yang harus bertanggung jawab. Faida Qur'an, mengkonalikani moco sopa abud ing kitab. Faida Qur'an, mengkonalikani moco sopa abud ing kitab. Kita bahu. Faida Qur'an, mengkonalikani moco sopa abud ing kita bahu. Dido, mongko jadi putih atau mongko maksudnya adalah menjadi putih. Dido, mongko jadi putih. Apa wasyuku wajah abud ingka nalaman ono sopa abad ibu mukminan wongkang iman tadi ada alifnya enggak? Faila korahu terus setelah itu ada alifnya ada ganjilnya koro ahu terus ba alif. Jadi kitab saya ini kurang alif, kurang hamzah. Faida koro ahu kita ulangi. Faida koso koro ahu kita baru ibu yato membuat dari putih. Ibu yato membuat dari putih. Apa wajhuhu wajah yang abad ingkang lam ono sopa abad iku mukminan wong kang iman waswadda lan dadi ireng apa wajhuhu waswadda lan dadi ireng apa wajhuhu ingkang lam ono abad iku kafir wong kang kafir iku kafir wong kang kafir. Jadi setelah membaca itu, kalau dia termasuk orang yang iman, maka wajahnya menjadi terang. Sedangkan kalau dia termasuk orang kafir, karena susah memikirkan amal-amalnya, maka wajahnya menjadi gelap. Wadalika lantu kami mengkono-mengkono fadila korah wilahirihi maknanya jauhi Allah Ta'ala
Ibu kaulu ta'ala, maknanya jawab Allah ta'ala yauma tabyadu, nyatanya lafaz yauma tabyadu lahiri yauma tabyadu yang dalam jinani jadi putih yauma tabyadu yang dalam jinani jadi putih apa wujuhun bira-bira wajah watas waddu lan jadi ireng apa wujuhun jadi jawabnya Allah ada hari di mana wajah itu menjadi hitam, ada sebagian wajah yang menjadi putih dan ada sebagian wajah yang menjadi hitam. Itu maksudnya adalah ini. Setelah membaca catatan-catatan amal itu untuk orang-orang yang beriman, karena ada harapan untuk masuk surga, maka wajahnya menjadi kafir. Berhubung tidak ada harapan untuk masuk surga, maka wajahnya menjadi gelap. Waqad warada lan teman-teman tumata fil hadis ing dalam hadis apa anna awwala man sa'ta menika witani wong apa anna awwala man sa'ta menika witani wong yuhasabu se yuhasibu kang nitri yang kang niti perso iman yuhasibu kang niti perso iman sapa Allah Iku Allahul Mahfudul Lahul Mahfud bihaitu yurakibu lawan sekiranya yusun sopa Allah fihi inggalam Lahul Mahfud hadrokan in biro-biro penemu hadrokan in penemu idrokan yang penemu wa aklan lan akal wa nutkan lan pengucap lan pengucap bayuka'a mengkodin undang apa bihi kelawan laukul mahfud Fatar ta'ang tu mongkong deredek Fatar ta'ang tu mongkong deredek Apa faro ibu Kira-kira ras-rasani Laukil mahkud Faya kulung mongkong dawus Sapa Allah Sapa Allah lahu maring Laukil mahkud Hel ingat hel Hel bela kita Apa tawus Nekaki sapa sirah Hal belang tak apa tahu sekat sesuatu sirah ma ing barang fika kan tetap ing dalam sirah di israfilah mari malaikat israfil kaya bulu mongko matur sopola bel mahfud belangku ni akan belangku bos nekake sobat insul Fayudah mengkotin undang sopok di Israfilu kawan malaikat Israfil Fatar ta'in tu mongkon derdek apa farang itu biro-biro ras-rasani Israfil Kaufan pranawati minallahi saking Allah Ta'ala Faya kulu mongkon dawu sabah Allah lahu ma sonata Ma ing apa? Sonata agawi sabah sirah Sonata agawi sabah sirah fi ma jalan barang Rawa kan nyerita aki ilaika maring sirah Sawa Allahu lakul mahfud Faya kulu mongko Jauh Mongko matur Sawa Israfil Balal tubu Yang lakad balal tubu Yang Ma Rawat Di Jibrilah Mari Mereka Jibril Fayud'a mongko din undang Fayud'a ya Fayud'a Fayud'a mongko din undang Yang tadi-tadi Fayud'a juga kalau Fayud'a itu ditunjuk Kalau Fayud'a di undang Baik amu kodin undang sopa biji krila Sopa biji krila lawan malaikat Jibril Fatar tangku mengembirkan apa baro Kira-kira puluh mengko Dawud sopa Allah lahu marin Jibril Masunata yang lakad masunata Mana nih? Ma'in opo
ma'in apa sunata agar sopoh sirofi ma'in dalam barang rawahu kang cerita ake ingma sopoh kang cerita ake ingma ilai kamaring siro sopoh isrofi lumalai dari isrofi kaya kuru muka matur sopoh jibil balai buku yang apa balai buku balai buku was nyampe ake sopoh insun ingma wala kemarin para utusan falidah mengkotir undang sopoh bikin bawang rusul kaya kuru mongko dalu sopoh Allah lahum maring rusul ma sonatum ing lafat ma sonatum ma ing opo sonatum agari sopoh sirot surakati sonatum agari sopoh surakati fi ima ing dalam barang bima ing dalam barang rawahu kan nyerita ake ima ilaikum maring surakati sopoh jibril malika jibril sumatur sopoh rusul balangnahu ing lafat balangnahu balangnahu pas nekake sopoh kita ima terus ngekaki sobat kita yang menghilang nasi mari menuso balius aluna mongko berdekin takoni sobat nas an umrihim saking umri nas fima yang dalam opo fima ing dalam apa afnaubu ngentekake sapa nas ai kubur. Jadi nanti akan dikonfirmasi oleh Allah. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa apapun yang akan terjadi di dunia ini di lafzul mahfuz. Jadi Allah memerintahkan malaikat untuk menulis apapun yang akan terjadi di dunia ini dalam maksud itu. Nah kemudian pada hari kiamat nanti Allah akan mengkonfirmasi supaya kita nggak bisa bantah. Misalnya kok kamu nggak puasa kenapa? Karena tidak ada yang mengajari saya. Tidak bisa membantah begitu karena pada hari kiamat akannya dihisab Allah akan mengkonfirmasi dulu. Wahai lafzul mahfuz, apakah kamu sudah menyampaikan apa yang ada padamu pada malaikat Israfil? Terus lafzul mahfuz menjawab, ya sudah saya sampaikan pada malaikat Israfil. Kemudian malaikat Israfil dipanggil dan ditanya, apakah kamu sudah menyampaikan kabar dari malaikat Israfil itu? Apakah sudah kamu pada malaikat Jibril menjawab, ya sudah saya sampaikan. Kemudian dipanggillah malaikat Jibril untuk dikonfirmasi. Apakah yang disampaikan malaikat Israfil kepadamu itu sudah kamu sampaikan kepada para rasul? Malaikat Jibril mengatakan, ya sudah saya sampaikan. Kemudian para rasul ditanya, dipanggil dan ditanya, apakah yang disampaikan oleh malaikat Jibril umat kalian? Para rasul menjawab, ya sudah kami sampaikan pada umat kami. Kemudian karena kita sudah dikasih panduan mana yang benar dan mana yang salah dari para rasul, maka Allah kemudian bertanya kepada kita tentang umur kita, kamu menghabiskan umurmu itu untuk apa? Padahal tujuan asli Allah untuk apa? Illa liyabudu, hanya beribadah kepada Allah saja. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk ibadah. Tujuan Allah memberi umur pada kita itu supaya umurnya dihabiskan untuk ibadah. Nah, kemudian nanti kita dikonfirmasi, kamu umurmu itu selama di dunia kamu habiskan untuk apa? Jadi kamu menghabiskan umurmu untuk apa? Kamu menghabiskan masa mudamu untuk apa? Fima ing dalam barang, fima ing dalam set, fima ing dalam opo, fima ing dalam opo. Ablahu podo merusak sopan nas bisa berbihi terus mengenai masa mudanya itu nanti ditanya, kamu menghabiskan masa mudamu itu untuk apa?
wa an amwalihim lan sate biro-biro ganda inas min aina ilafat c kaya guruna bahasa aluna payus aluna anu biro-biro enggak usah makul ini tadi wa an amwalihim lan sate biro-biro ganda inas min aina saking di min aina saking di panggonan iktasabuha podo ngasilake sapa nas ing amwal podo ngasilake sapa nas ing amwal. Jadi mengenai harta kita itu nanti kita ditanya, kamu dapat uang 10 ribu itu dari mana, terus yang 10 ribu dari mana, yang 300 ribu setiap bulan itu dari mana, yang 500 ribu dari mana, semuanya akan ditanya. Wafi malam ing dalam opo anfaku podo anfakura podo nafkah hati sopo nas ing ma podo nafkah hati sopo nas ing ma. Setelah kita ditanya dari mana asalnya, bermanfaat untuk apa, untuk hal yang haram atau halal. Wa'an ulumihim lan saking biro-biro ilmu ninas Mada ing opo amalu kodoh agawi sobanas bihar bahan mulu. Tentang ilmu kita juga akan ditanya, ilmu yang sudah diberikan padamu itu kamu gunakan untuk apa. Kamu diajari berat, kamu diajari cara wudhu, kamu gunakan untuk wudhu atau tidak. Kamu diajari cara sholat, kamu gunakan untuk sholat atau tidak. Itu kita akan ditanya. Dari kalam tadi mengkono-mengkono Allahul Mahfud ilahir ini. Dari kalam tadi mengkono-mengkono awalnya hilang rigi, ibu kau lugu. Makna ini dari Allah Taala. Ibu kau lugu Taala, makna ini dari Allah Taala. Para nas alamnya. Yang tadi lakukan Allah. Kursilah lagi. Para nas alamnya. Para nas alamnya mengkoyuti bakal takon temen sobat insur. Kala nasalana mongkoyo di bakal takon teman sopan sun Allah dina ing wong akeh Allah dina ing wong akeh kursi lakang din utus sopa Allah dina ilai gimareng umat utap ilai gimareng kaum sudah bisa Allah dina ing wong akeh kursi lakang din. Utus, maksudnya ini dikasih utusan ya. Kelompok yang di situ dikasih rasul, kelompok yang di situ dikasih nabi oleh Allah. Sapa ilaihi maring alladina. Ursila kangge utawa kangge tekani utusan itu juga bisa. Ursila kangge tekani utusan sapa ilaihi maring alladina. Wala nasalana. Dan jadi bakal takon teman sobat insun al-mursalina ikhra-khra nabi kanjeng utus al-mursalina ikhra-khra nabi kanjeng utus sunnah. Mau bayi bakal nyerita aki teman sobat insun, para pesona mengkau yakti bakal cerita akhir kamu sobat insun alaihi mengatasi alalina bi ilmin kelawan ilmu bi ilmin kelawan ilmu wama kunna lamora ono sobat insun iku go itina datkan samar. Jadi Allah mengatakan falanas alal falanas alal naladina ursilai ilaihim
umat-umat yang sudah dikasih Rasul di tengah mereka itu nanti akan ditanya. Terus Rasulnya sendiri akan dikonfirmasi, kamu sudah menyampaikan risalah pada umat ini atau belum? Nanti akan dipanggil. Apa yang akan disampaikan pada kita itu nanti akan benar-benar sesuai kenyataan. Jadi ada juga sebagian manusia yang di situ tidak ada Rasulnya, itu ada juga. Kalau dalam tauhid istilahnya adalah ahli fatrah, orang yang selama hidupnya itu tidak menikmati. Tapi kalau sekarang ini tidak ada. Seberapa jauh pun itu pasti pernah mendengar tentang agama tauhid. Bahkan di Amerika pun misalnya, di daerah manapun itu pasti pernah mendengar berita tentang Islam atau tentang orang Islam atau itu berita tentang Timur Tengah itu lebih banyak daripada kita menerima berita dari Timur Tengah itu kan hanya kadang-kadang saja. Tapi kalau di Amerika sana itu hampir tiap hari pasti ada berita mengenai agama atau politik atau apapun dari Timur Tengah itu pasti ada. Dahulu ada sebagian penduduk yang belum terjamah ajaran Islam. Misalnya penduduk yang ada di New Caledonia itu kan adanya di pulau-pulau kecil di Samudra Pasifik di timurnya Australia. Itu kan mereka pindah ke situ sekitar 40 ribu tahun yang lalu, dari Asia Selatan sekitar Cina Selatan, Vietnam dan sekitarnya. Itu mereka naik perahu kecil dan terdampar di pulau-pulau kecil di timurnya Australia sekitar 40 ribu tahun yang lalu. Nabi Muhammad itu adanya adalah 1400 sekian tahun yang lalu. Sehingga misalnya tahun 1700 atau 1000 Nabi itu kan 570 berapa gitu lahirnya, dan 600 berapa belas gitu atau 610 diutus menjadi Rasul. Nah itu kan sampai di pulau-pulau kecil itu kan lama sekali. Mungkin tahun 1400 setelah diutusnya Nabi itu belum sampai ke New Caledonia atau ke Fiji atau ke Tuvalu, negara-negara kecil di Pasifik itu kan. Setelah wafatnya Nabi itu mereka belum tahu tentang agama Islam. Jadi ya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, mereka akan otomatis masuk surga. Karena apa? Karena selama itu mereka tidak pernah mendengar tentang ajaran syariat. Jadi yang ditanya adalah Allah yang memang oleh Allah dijatah dikasih Rasul-Rasul. Kita juga saat ini sudah dijatah Rasul Muhammad itu, dan ajarannya Nabi Muhammad itu sampai di sini sudah mungkin sudah 800 tahun yang lalu. Sehingga kita termasuk ini Al-Lalina. Tapi penduduk yang sana itu tadi, penduduk pulau-pulau Mariana, Nunggali Dunia dan lain-lain,
tidak dihisab oleh Allah karena belum pernah mendengar ajaran agama Islam sampai dia mati. Nah, kecuali kalau misalnya tahun 1900 penjajah Belanda, Portugis dan lain-lain itu memboyong orang-orang India, orang-orang Sri Lanka, juga sebagian penduduk Jawa Muslim dipindah ke sana untuk bekerja di pertambangan, menjadi budak di pertambangan. Berarti mulai saat itu mereka dari orang-orang Jawa atau dari orang budak-budak dari India. Jadi mulai saat itu mereka bisa dimintai pertanggungjawaban. Tapi orang yang matinya sebelum tahun 1700 sampai ke belakang, jadi itu namanya dalam tauhid adalah ahli fatrah. Orang yang selama hidupnya tidak kalau sekarang ini tidak ada ahli fatrah, itu tidak ada. Di pelosok yang paling pelosok pun itu pasti sudah pernah mendengar agama Islam. Agama Islam sebagai agama yang baik atau mendengar agama Islam sebagai musuh. Misalnya seperti mana berduduk di Sudan bagian selatan. Jadi negara-negara Afrika yang bagian tengah itu kan lebih dulu mendapatkan kabar tentang agama Nasrani. Jadi asalnya agamanya ya menyembah apa atau apa 1500-an atau 1600-an dijajah oleh bangsa Eropa dan dipaksa untuk pindah agama Nasrani. Itu tahun 1600-an. Terus beberapa tahun kemudian ketika paling ramai, tentu saja ada sebagian penduduk Muslim yang singgah ke sana dan menyebarkan agama Islam. Dan itu walaupun agama Islam didengarnya sebagai musuh, selama ini agama saya Nasrani ini ada orang Islam berarti musuh, tapi minimal dia sudah dengar. Adapun dia nggak beriman itu berarti salah diri. Ketika Nabi awal-awal menyebarkan agama Islam kan mereka ya sudah dengar tentang agama Islam tapi dianggap sebagai musuh. Berarti ketika mereka tidak beriman itu ya salahnya sendiri. Ya tapi yang jelas Allah sudah mencatat ada Rasul yang berdakwah kepada mereka, maka falanas alana, maka mereka nanti akan ditanya. Mula membantah, dulu saya tidak mengenal agama Islam, ya nggak bisa. Wong di tengah mereka itu sudah diutus seorang nabi untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Fawarabbika mongko demi pangeran sira. Fawarabbika mongko lanas alana bu. Jadi bakal takon temen sopa yusun in alalina ajma'ina haris kabian amma sakit barang
kamu sopa aladina kamu sopa aladina itu yak maluna kodoh agawi sopa aladina enggak itu yak maluna kodoh agawi sopa Thank you.